Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini saya nak cerita sikit yang cara penggunaan range semalam. Okey. Range hari yang sebelumnya. So kita tengok yang hari Khamis sebenarnya. Hari Khamis sebenarnya kita tengok yang kita nak trade hari Jumaat tapi kita masih menggunakan range hari Khamis. Okey, so hari Khamis saya padam dulu. Saya nak tengok trend hari Khamis dulu. Okay, trend hari Khamis 6 hari bulan 8. Okay, 6 hari bulan 8 Khamis, sesi petang dia adalah trend up. Okay, highest 2775, lowest adalah lowest adalah 2716. Okay, 2716. So sesi petang Khamis, okey. Stroke tu ada pada hari Khamis, okey. Stroke tu ada pada hari Khamis. Ya, yeah, okey. 1 2 3, okey. Stroke tu ada pada hari Khamis. So hari Jumaatnya macam mana kita nak buat decision? Decision sebutan pelik sikit. Macam mana kita nak buat keputusan hari Jumaat apa nak buat kalau dia masih dalam range hari Khamis, okey. Yang pagi-pagi lah. Okay, yang pagi-pagi. So kalau kata Jumaat, kalau kata masih dalam range hari masih dalam range hari Khamis, okay, ini adalah candle first hari Jumaat. Okay, candle first hari Jumaat masih dalam range hari Khamis. Okay, Khamis adalah trend up. Okay, selagi tak pecah 0.191 trend up, okey, dia adalah masih buy pada 40 47 dengan 53. Okey, di ini adalah point-point yang boleh buy sebab hari Khamis adalah trend up. Jadinya first candle, kenapa saya selalu biar kata biar je first candle, okey, terlepas pun tak apa, biar je. Kita tak mau bila dia buat penurunan terus pecah. Terus pecah 0.191 ataupun dia pecah bawah 0.35. Okey. Dia pecah bawah 0.35. Sebab apa? 35 adalah lowest wave 2 untuk trend up hari Khamis. Okey. Okey, pening sikitlah. Tapi tak payah, tak apalah, kita abaikan jelah benda tu. Kenapa saya selalu saya cakap first candle tu biar, sebab kita tak mau trend dia patah. Okey. Kita tak mau trend dia patah. Trend hari Khamis adalah up dan dia buka masih dalam range hari Khamis. Dia tak keluar atas ni, dia tak keluar bawah ni, okey. Bila dia tak keluar atas ni dan tak keluar daripada bawah ni, dia masih main dalam range yang hari Khamis tu. Sebabkan dia trend up, boleh buy dekat mana? Atas 39, atas 46 ataupun atas 52. First candle tu kita biar sebab kita tak mau kita queue siap-siap tengok-tengok dia jatuh lagi bawah. Okay, so kalau kata kita tak queue, kita boleh tengok sampai dekat mana dia reject, dia sampai dia penurunan dia, lepas tu bila dia naik balik, okay, time tu lah kita buy. Sebab tu lah pagi hari Jumaat tu kita buy, saya mention saya kata boleh buy 53. Okay, saya ada buy 53 sebab dia tak pecah 0.46 dan dia naik balik atas 52. So bila dia naik balik, buy. Ini TP1 63, 1 point sebelum ni. Ini TP2 74, 1 point sebelum 75. Okay, dan dia naik, dia pecah, dia tak sampai 74, dia turun balik, kenalah trailing 63. So pagi dapat 10 point saja. Kalau siapa yang tak letak trailing, dia buat ni boleh dapat 75 ataupun 80. Tapi 80 kita tak tahulah sebab kita tak nampak. Kita buatlah apa yang kita boleh nampak. Sebab 53 ke 74 pun sebenarnya dah ada 20 poin dalam masa. Okay, saya tengok. Dalam masa 5, 10, 15, 20. Dalam masa 20 minit pertama trading hari Jumaat tu boleh dapat 20. Tapi saya dapat 10 lah sebab bila dia turun balik kena trailing 10 point. Okay, kalau tak letak trailing mungkin boleh naik balik. Dan dia close pun bawah line. Kalau dia, okay, dia close pun bawah line dan candle dia pun solid jugalah walaupun untuk
Tak apalah, nak buat macam mana? Tak ada rezeki lah pagi Jumaat tu, terkena trailing. Awal sangat letak trailing. Okay, tu untuk hari Khamis. Okay, untuk hari Khamis. Untuk hari tu untuk hari Jumaat. So untuk hari Khamis pula, kita kena tengok hari Rabu trend dia apa. Okay, untuk hari Rabu trend dia apa. Hari Rabu apa hari bulan? 5 hari bulan. Okay, 5 hari bulan. So hari Rabu closing dia kat mana? Closing dia, okay, hari Rabu trend dia adalah down. So hari Rabu trend dia adalah down. So kita tengok permulaan hari Khamis dia buka kat mana. Okay, hari Rabu trend down dan hari Khamis pembukaan dia dekat sini. Okay, trend down, 1, 2, 3. Okay, hari Rabu trend dia down, closing lah, kita kata closing lah, sebab bila close baru kita boleh nampak trend dia. Okay, so hari Rabu trend dia down. Okay, so buka pagi hari Khamis, first candle kita biar dulu, kita nak tengok dia sampai dekat mana. Okay, okay, first candle dekat ni, maksudnya dia tak pecah atas ni, dan dia memang dia tak pecah atas ni, iaitu lower highest wave 2 untuk trend down hari Rabu, dan semestinya dia tak pecah atas ni dan untuk mematahkan trend. Okay, bila dia tak pecah atas ni ataupun atas 57 ataupun atas line yang lower highest wave 2 tu, dia buka dekat sini. So bila dia tak sampai dekat sini, bila dia turun balik, kita boleh sell lah 37. Maksudnya kita dapat lagi awal. Kalau kata terlepas kat 37, boleh sell 30. Sebab satunya dia tak pecah, dia tak pecah atas 45. Okay, atas 0.382 dia tak pecah. So bila dia turun balik, boleh sell 37 ataupun 30. Ni TP 1 18. Okay, TP 2 08, 1 poin sebelum. Okay, kita buat apa yang kita boleh nampak dulu. Tapi sayangnya dia sampai dekat sini sahaja dulu. Okay lah, 37 ke set sini berapa? 16. Okay, 37 ke 16 dah ada 20 poin. 37 ke 16 ini ada 20 poin. Okay, sebabkan 16 kita tak tahu. Kalau kata target 18 pun, 37 tolak 18 ada 19 poin. Okay, 30 kalau kita tak sempat masuk 37, kita masuk bawah 31 ni, kita sell 30 sampai 18, target kita ada 12 poin awal pagi. Okay, awal pagi ada, tapi yang ni take time sikit lah, 5, 10, 15. Dia main dekat sejam lebih jugalah baru nak dapat 10 ke 12 ke 18 poin. Okay, bergantung pada poin mana kita masuk. Itu untuk hari Khamis. Okey, untuk hari Rabu pula kita kena tengok trend hari Selasa lah. Kita kena tengok trend hari Selasa. Kalau kita nak masuk awal pagi yang belum ada trend intraday. Okey, so trend hari Selasa sebenarnya adalah menaik. Okey, trend hari Selasa adalah menaik. Trend hari Selasa adalah menaik, tetapi first candle hari Rabu dah pecah bawah ni. Okay, dia dah pecah bawah ni. Okay, disebabkan dia dah pecah bawah ni, dia dah keluar dah daripada range hari Selasa. Okay, ni hari Rabu ni, hari Rabu. Untuk trade hari Rabu awal pagi lah, yang belum ada trend lagi, disebabkan dia dah pecah bawah lowest hari Selasa. So kita kena ignore je lah range hari Selasa tu, tak boleh buat apa. Okay, so kita kena pakai trend intraday lah. Kita kena pakai trend intraday, betul-betul trend intraday. So hari Selasa, hari Rabu tak boleh pakai range hari Selasa, sebab first candle pun dia dah pecah lowest. Dia dah pecah lowest, dia buat naik. Okay, dia buat trend naik awal pagi. Okay,
So hari Selasa, hari Rabu tak boleh pakai range hari Selasa sebab first candle pun dah pecah lower hari Selasa. Okay, so setakat situ dulu video. Fahamlah cara nak guna awal pagi yang belum ada trend intraday lagi. Okay, sekian, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.